Lovers, ketemu lagi sama aku Novinella. Di video kali ini kita akan unboxing nih dus yang besar ini ada apa ya isinya, yang tentunya dari Vivik. Nah, sebelum unboxing apa yang ada di dalam mystery box ini, yuk kita langsung aja subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan info menarik, video-video menarik lagi, dan lebih bermanfaat untuk Vinet Lovers dan Archer semua ya tentunya ya. Tonton sampai habis ya videonya, karena kalau misalnya nggak nonton sampai habis, kalian rugi banget loh. Nah, sebelumnya aku bakalan baca mantra dulu nih untuk unboxing mystery box yang spesial ini ya. Yuk langsung aja yuk. Sulap sulip. Sulap sulip susulap anting. Seri. Untuk membuka mystery box ini, kita akan baca mantranya dulu ya. Ini nih mantranya nih. Sulap sulip susulap anting. Tara, ini dia nih Vivik Thunder Compound Case. Nah, Vinet Lovers, Vinet Asri udah lama loh punya Vivik Thunder Compound Case ini. Nah, Vinet Lovers udah tahu belum? Vinet Asri adalah dealer resmi dari Vivik loh. Nggak percaya, ini dia nih. Nah, jadi kalau kalian order Vivik Thunder Compound Case ini di Vinet Archery tentunya original dong, dan harganya juga jauh lebih murah dari toko-toko lainnya. Karena apa? Karena Vinet adalah dealer resmi dari Vivik. Oke, udah terpercaya original paling murah lagi. Yuk langsung aja order di Vinet Archery ya. Wow, ini gede banget ya. Aku juga kayaknya bisa masuk nih di sini, tapi ini bukan untuk manusia ya, ini untuk kompon namanya, kan namanya juga Vivik Thunder Compound Case. Nah, sebelum kita unboxing, lihat dalamnya, untuk dalamnya aku mau ngenalin dulu nih fitur-fitur yang di luar ini dari Vivik Thunder Compound Case ini ya. Di fitur luarnya ini ada rodanya ada dua ini, jadi bisa didorong atau ditarik saat kalian membawanya gitu ya. Dan materialnya juga kain, ini kokoh gitu bahannya, kuat banget ya. Dan ukurannya itu juga 15 inci kali 45 inci kali 12 inci, jadi ini keren banget ya, gede banget dan bisa sampai kompon di 40 inci. Nah, buat kalian nih Vinet Lovers, Archer semua yang suka ikut pertandingan di luar kota sampai luar negeri, bisa banget nih, cocok banget untuk kalian tentunya ya, dibawa ke bandara pesawat sampai di bagasi pesawat, ini cocok banget. Dan pokoknya safety juga untuk kalian yang masih di dalam kota juga cocok banget, karena ini simple, safety, dan juga kuat Vivik Thunder Compound Case-nya. Nah, sesuai janji aku tadi ya Vinet Lover dan Archer semua, kita mau buka nih dalamnya gimana ya, dalam dari Vivik Thunder Compound Case ini. Yuk kita langsung buka aja dalamnya kayak gimana ya. Yuk. Wow, ini sih kayaknya keren banget nih dalamnya. Wah, jadi penasaran juga kan. Nah, dalamnya keren banget tuh kan. Nah, kalian juga udah dapet, udah include ini arrow tube, jadi bisa simpen arrow kesayangan kalian di Vivik Thunder Compound Case ini. Tuh, ini arrow tube nya arrow tube nya juga keren banget, gagah dan kuat gitu. Jadi ini sih super safety juga ya untuk arrow kalian gitu. Dan di dalamnya juga ada shoulder strap, ini dari Vivik juga gitu. Jadi kalian bisa gaya apa aja nih untuk membawa tasnya. Di sini juga kalian bisa masuk 2 kompon ya. Dan ini muat untuk sampai 23 kilo. Dan yang seperti tadi aku bilang, ini bisa sampai 40 inch ya komponnya. Nah, gimana ya cara masang komponnya di sini? Cara masukin komponnya di sini? Yuk, kita coba yuk. Untuk kali ini kita coba kompon dari Trend CT9 yang 39 inch. Dan ini tadi aku bilang kan 40 inch ya. Nah, nanti kita cobain yang 39 inch ya. Nah, kita lihat ya. Yuk, langsung aja. Nah, ini dia nih kompon yang akan kita pasang ke Vivik Thunder Compound Case-nya ya. Ini dari frame CT9 yang 39 inch ya. Yuk, kita langsung pasang aja. Nah, di sini juga ada penyangganya ya, biar cam-nya juga lebih safety juga. Kita pasang.
Ini contoh pemasangannya posisi seperti ini ya. Nah, sebelumnya kita pasang bagian atasnya dulu ya agar lebih mudah ini. Ini adalah pelindung yang bagian atasnya. Kita pasang. Ini juga ada kunciannya ya. Nah, seperti itu Archer cara pasangnya. Sekarang kita mulai simpan di sini, dan di sini juga ada kunciannya ya. Nah, ini kunciannya bisa disetting juga nih sesuai dengan ukuran kompon kalian seperti itu. Nah, ini di kuncinya dilonggarkan atau dicangkan bisa ya. Ini sangat mudah juga kok. Nah, seperti itu. Jika masih dirasa kurang mengunci, kita juga bisa dikunciin lagi. Lakukan hal yang sama di bagian sebelahnya ya. Selesai, seperti ini ya Archer Spinet Lover. Nah, setelah itu simpan aksesoris-aksesoris kalian yang lainnya juga. Ini aman banget ya. Setelah itu kita tutup. Kita flattingin lagi. Oke, siap. Langsung OTW deh. Jangan lupa dikunci juga ya bagian atasnya. Yuk, langsung aja. Cus. Nah, buat kalian yang tertarik dengan Vivic Thunder Compound Case ini, boleh banget dong langsung miliki. Yuk, langsung aja ke Vinet Archery Store di seluruh cabang kita, yaitu di Bandung, BSD, Jakarta, dan Solo. Bisa juga loh kalian order online via website kita di www.vinetarchery.com atau langsung aja ya ke WA-nya. Di sini nih, semuanya ada ya. Ya, langsung aja yuk miliki Vivic Thunder Compound Case ini. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa ya, tonton video kita yang lainnya yang tentunya lebih banyak manfaatnya, lebih menarik dan lebih seru lagi di sini. See you Archer, Spinet Lover semua.